Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu, saudara putra bungsu Presiden Jokowi yang digadang-gadang menjadi calon wali kota Depok, akhirnya datang ke Depok. Kaesang menyebut, ia datang bukan untuk kampanye, melainkan untuk membuka salah satu gerai usahanya. Kehadiran Kaesang bersama istrinya Erina Gudono di salah satu gerai usahanya di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat disambut sejumlah relawan yang mendukungnya maju sebagai calon wali kota Depok. Namun saat naik ke panggung untuk meresmikan pembukaan gerai, Kaesang langsung mengingatkan warga dan relawan bahwa kedatangannya bukan untuk kampanye, melainkan murni meresmikan gerai. Saat disinggung kembali terkait langkahnya untuk terjun ke politik, Kaesang enggan menjawab. Perlu saya ingatkan sekali lagi, betul. Ini itu bukan kampanye. Saya di sini ingin membuka Sang Pisang di Depok yang kedua, karena dulu sudah pernah di Margonda cuma tutup, makanya saya buka lagi di Sawangan kali ini.